Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam saudara. CVA Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jamul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita ada kedatangan unit terbaru, unit senapan angin bocap FX si Bogel ini ya teman-teman. Nah ini yang mau FX bogel-bogelan ya teman-teman. Nah ini hanya ready 1 unit, tapi kalau mau pesan lagi bisa inden nanti ya teman-teman. Tenang, udah kita siapkan banyak. Nah ini percobaan teman-teman, satu unit terlebih dahulu. Nah ini katanya dari tim produksi ada ya garansi akurasi 100 meter up ya, mantep banget teman-teman. Nah ini pakai laras pendek, tabungnya juga tabung kecil. Nah ini sebelum kita bahas lanjut tentang speknya ya teman-teman, kita simak dulu video tes akurasi dari unit senapan angin bocap FX si Bogel ini terlebih dahulu. Oke ya teman-teman, seperti itu, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan kalau untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Oke ya teman-teman, langsung saja kita simak video tes akurasi dari unit senapan angin bocap FX si Bogel berikut ini, check it out. Oke teman-teman, ini dia kita mau tes akurasi unit pendatang baru ini teman-teman, ada bocap FX si Bogel. Nah ini iya teman-teman, dari tim produksinya ya mengatakan bergaransi 100 meter. Nah ini kita langsung tes akurasinya di jarak 100 meter up ini. Pelurunya pakai peluru SIS 13 green, mantep banget. Nah ini tabungnya bukan 500 cc, 350 atau 360 pokoknya sekitar itu. Ini udah pakai power plenum plus regul, mantep banget. Panjang larasnya bukan 60, ini sekitar 50 cm ya. Kalau ada lebihnya ya buat kalian, kalau ada kurangnya ya mohon maaf ya teman-teman, seperti itu. Nah itu anginnya udah kelihatan besar sekali di sana. Langsung saja kita tes akurasinya ini teman-teman, bocap FX si Bogel. Kita bidik yang besar dulu. Nah, biar tahu. Nah, kayaknya di atas. Itu udah kelihatan. Kita coba lagi. Anginnya mantap. Oke. Anginnya aduh, mantap banget. Nah ini udah mau agak tenang ini teman-teman. Kalau sore itu begini. Nah, kita coba lagi. Angin di berapa lagi? 2500. Coba pakai ANT. Nah kita coba lagi. Oke, kelihatan. Kita coba teman-teman. Yang nah, ANT ini kan 14 green. 14 ya. Green. 14,4 butuh, green. Butuh yang agak berat sedikit. Jadi ada di bawahnya. Oke. Masih kurang ke kanan. Yaps. Kita nanti cari buruannya yang agak kecil. Nanti kita setelin terlebih dahulu. Nah, kita coba yang kecil. Kita coba langsung. Ini sudah pakai ANT ya mas, enggak SIS. ANT. Mantap sekali teman-teman. Nah, atasnya. Terkena agak di atasnya, mantap sekali. Anginnya bisa dilihat. Anginnya mantap, masih kena. Dua kali mantap. Dikit. Mantap sekali. Nah, berarti maunya yang peluru berat, mas. Betul. Nah, oke. Terlalu memaksa. Punya nggak mau kembali lagi. Oke, di kanannya. Nah ini anginnya agak berhenti nanti. Udah ke bawah angin. Oke, mantap sekali teman-teman. Masih stabil di situ. Nah ini membedakan pelurunya. Grafis.
Mantap, masih di situ teman-teman. Anginnya, konsumsinya gimana? Wah, anginnya lumayan ini. Udah 2000. Udah di 2000? Udah di 2000. Sama dengan obatnya. Jadi ini kurang lebih. Oke, agak di bawahnya. Kita tambahin lagi. Udah beberapa kali tembakan, teman-teman. Hitung aja sendiri. Dari tadi standnya di 2700. Anginnya. Mantap banget, Pau. Oke. Tapi enggak. Enggak kerepul, teman-teman. Kena pinggirnya gitu. Ini. Oke, kita tambahin lagi. Udah agak turun. Turun, OP-nya di 2000, anginnya 2000. Jadi kurang stabil sedikit. Nah, ini kita tambahin lagi. Coba satu kali aja, Mas. Oh, oke. 2000, masih 2000. Dua. Jangan salah ambil pelurunya. Oke, kena teman-teman. Nah, udah ketemu. Ada. Di atas, jangan dibully. Oke, mantap sekali teman-teman. Satu lagi ya. Oke, dinyatakan lulus tes akurasinya. Ini dia unit senapan angin FX Sibogel, teman-teman. Ini panjang laras 50 cm. Oke, harganya berapa? Nanti kita bahas tentang harga dan juga tentunya spek-speknya. Oke, itu dia sedikit tes akurasinya dari unit senapan angin bocap FX Sibogel ini. Oke, mantap ya teman-teman. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke teman-teman, sangat mantap sekali untuk tes akurasi dari unit senapan angin bocap FX Sibogel ini ya teman-teman. Nah, dikarenakan tadi anginnya sangat besar, mohon maaf kalau ada yang tidak kena ya teman-teman, soalnya tadi anginnya mantap sekali ya teman-teman. Kita bidiknya ke sini, anginnya udah bergerak lagi, pelurunya belum sampai, bidikannya udah gerak-gerak terlebih dahulu. Tapi sangat mantap sekali, sangat stabil untuk perkanaannya, mantap banget ya teman-teman. Ini soalnya udah pakai regul plus power plenum ya teman-teman. Nah, ini udah upgrade pokoknya unit ini ya teman-teman. Untuk harganya bocap FX Sibogel ini cukup kita bandrol di harga 5 juta rupiah saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, kanal peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS ya teman-teman. Nah, itu udah gratis ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Mantap sekali. Nah, itu bonusnya seperti yang tertera tadi ya. Nah, ini untuk pelurunya tadi kita memakai peluru slug yang 14 grain ya. Tadi kita waktu pertama kali belum ada angin ya teman-teman, kita coba pakai yang 13 grain itu kena teman-teman. Tapi waktu anginnya udah datang, nah itu 13 grain kurang mumpuni, jadi harus yang berat lagi, pakainya yang 14 grain. Tadi sangat mantap sekali ya teman-teman. Kita nyatakan lulus tes akurasinya. Nah, ini untuk unit ini larasnya ini pakai laras spesial teman-teman, tidak saya sebutkan mereknya, ini pokoknya laras spesial ya. Nah, ini panjang larasnya hanya 50 cm tapi bisa 100 meter up. Oke sekali ya teman-teman. Nah, untuk bahan larasnya tentunya bahannya dari bahan baja, pakai OD13, alurnya 12, kalibernya 4,5 mm ya teman-teman. Mantap banget, kalau ke alur 12 ya alur 8 kayaknya sih, sekitar itu ya teman-teman. Depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, kalau suaranya terlalu keras dipasangin perdam, dipakein perdam nanti biar senyap ya teman-teman. Kalian dapat bonus perdam, kita setelkan perdamnya juga dari sini ya teman-teman. Dapat bonus magazine juga, kita setelkan magazinnya dari sini. Kenapa kok harganya sampai 5 juta mas? Nah, itu pasti ada yang bertanya-tanya spesialnya apa ya. Nah, unit ini memang udah spesial full upgrade ya teman-teman.
teman-teman, dari segi laras ini pakainya pokoknya laras yang spesial ya, beda ya dari unit-unit yang lain ya teman-teman. Nah untuk tabungnya, nah ini tabungnya 350cc ya teman-teman, 350 atau 360 sekitar seperti itu ya, soalnya ini tidak ada tulisannya ya teman-teman. Nah ini untuk kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI. nah ini udah pakai regul, udah pakai power plenumnya, ini di 28 power plenumnya ya teman-teman. Ini pengisian anginnya ada di sebelah sini ya, di kiri sini. Untuk melihat tekanan anginnya ada di regulnya. Nah ini outputnya ada di bawah sini. Nah untuk merawat larasnya, membersihkan larasnya ya teman-teman, kalian cukup bersihkan menggunakan minyak goreng atau oli ya teman-teman. Nah nanti kita bonusin itu buat pembersih laras, ada minyaknya ya teman-teman, tenang aja, unit ini nanti ada bonus pembersih laras minyaknya itu ya, mantap sekali. Nah untuk perawatan tabung kalian diisi diaman saja 2700-2800 PSI ya teman-teman. Kalau udah pakai regul seperti ini pasti kalian udah tahulah perawatannya bagaimana ya teman-teman, seperti itu. Nah ini bahan tabungnya banyak dari Dural ya, mantap sekali teman-teman. Nah untuk chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 7 pembuatan CNC ya teman-teman. Hammernya ini udah pakai hammer stainless ini, mantap sekali ya teman-teman. Tarikannya udah pakai tarikan seat lever, bisa pakai magazine, bisa juga pakai single shot. Nah untuk rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail teleskop rail 22 rail pikat ini. Ini teleskop buat, bukan buat bonus ya teman-teman. Nah ini tadi rail untuk teleskop kita buat tes nembak di sini ya teman-teman. Nah mantap sekali. Nah untuk triggernya udah pakai trigger match, udah ada safety trigger ya juga ya teman-teman di triggernya. Untuk setelan power ada di sebelah belakang sini. Nah ini pokoknya kalau buat jarak jauh ya teman-teman, setelan power pasti hampir full powernya. Jadi tadi udah kedengeran untuk tembakannya ya teman-teman, suaranya sangat menggelegar sekali ya, mantap banget teman-teman. Nah ini popornya banyak dari kayu mahoni warna coklat seperti ini ya teman-teman, bukan hitam, ini coklat ya. Nah ini unit ini kita ready baru satu unit saja, kalau ada yang suka ya teman-teman langsung kita ready-kan banyak ya, pokoknya mantap sekali. Nah ini unit yang udah full upgrade larasnya, laras spesial pokoknya ya teman-teman, kita rahasiakan larasnya, larasnya pakai laras spesial ini, mantap sekali ya teman-teman, bisa 100 meter ya, groping rapat ya teman-teman, pokoknya jaminan akurasinya oke sekali dengan harga 5 juta tadi ya teman-teman. Nah makanya harga 5 jutaan ya teman-teman, unit seperti ini nah kita berani garansi akurasinya 100 meter, tergantung juga skill Anda yang ada di sana ya teman-teman. Wah kita kasih unit yang bagus sampai sana ban nembaknya kok bilang ngaca, nah itu bagaimana ya teman-teman. Nah pokoknya kalau ada yang ngaca di videokan akurasinya, oke seperti itu ya teman-teman. Itu dia sedikit penjelasan speknya dan juga harganya dari unit senapan angin bocap FXI Bogel ini ya. Untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Pembayaran bisa COD bayar tepat, bisa juga transfer langsung lunas, oke. Terima kasih, seperti itu ya teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saatnya kita kirim dulu perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam cedor dari CV Asodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.